Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bareng Bang Agam Dadam. Kali ini gue mau review dua action figure sekaligus. Marvel Legends series Hasbro dari Black Panther Movie Wave. Yap, bisa lihat di sini gue ada Black Bolt dari Inhumans dan Namor aka Submarine. Oke, ini dia figurnya Namor dan Black Bolt dengan aksesoris yang didapat. Yang pertama kita cek Namor dulu. Asli gue nggak terlalu tahu karakter Namor ini karena yang nggak ngikutin komiknya juga, jujur nggak terlalu suka sama desain si Namor ini. Just yang dia cuma pakai sempak doang nih, terus sempaknya juga kayak bajunya si buta dari gua hantu. No offense, tapi gue kayak emang kurang suka aja. Kayaknya ini mold bodinya baru, gue suka banget shape bodinya. This is something new, I think. Yap, kita lihat detailnya dari dekat. Untuk head sculptnya benar-benar keren. Seperti yang gue bilang di review-review sebelumnya, Marvel Legends sudah mulai improvement untuk quality head sculptnya. It's really really good. Kita lihat detail bodinya. Ini keren banget. Ada sculpt veinnya, urat di sini. Ototnya looks good. Seriously, ini moldnya baru ya kayaknya. Jujur aja gue suka banget sama sculpt kakinya ini, telapak kakinya ini. Keren, keren banget. Dan lihat detail untuk kakinya ini, shape di kakinya. Keren, keren banget. Satu yang agak mengganggu adalah cap label di sini. Ini agak aneh. But overall, it's look very good. Cek detail senjatanya, it's really great sculpt. Terlalu plain ya, jujur aja gue juga gak tahu senjatanya Namor itu detailnya seperti apa, tapi ini udah cukup bagus, cuman plain untuk paintingnya. Kita cek artikulasinya, kepala artikulasinya mostly sama kayak Marvel Legends yang udah-udah. Look up, look down, cukup bagus. Knowing dia bodinya bener-bener like and naked, gak ada elemen apa-apa, jadi pasti pergerakannya maksimal. Bagian perutnya atas, like this, tangan, this far, bicepnya bisa diputer, double joint, tangan, visual, bagian pinggang juga bisa diputer, 360 derajat, kakinya. Sejauh ini bisa split, enggak ke depan, ke belakang, enggak terlalu bisa, mentok di pantat. Bagian paha bisa diputar, lututnya double joint, it's really good. Ada bagian betisnya juga bisa diputar, ankle, as usual, posisi cedera ankle juga bisa. So, kita coba ganti kepalanya, it's easy. It's really good. So trying to change the hand. Okay. Ya, kita lanjut lagi ke Black Bolt. Gua again gak terlalu tahu Black Bolt sebelumnya sampai akhirnya gua nonton seriesnya yang katanya gagal. He fucked up. Tapi I'm good with that. Honestly, ceritanya ringan dan ya mungkin ekspektasi teman-teman yang baca komiknya emang jauh kali ya. Dan gue belum sempat baca komiknya. Pengen banget baca komiknya, siapa tahu ada yang punya bisa minjem gitu. Oke, lanjut ke figurnya. It's really good. Great detail. Tapi bagian sayapnya ini gak bisa dicopot. Gue pikir kayak Marvel Legends-nya Spider-Man Homecoming yang ada wingsnya bisa dicopot, tapi ini enggak. Ini paten. Dan yang gue suka lagi adalah head sculpt versi dia teriaknya. Setahu gue, figur Black Bolt sebelum-sebelumnya itu enggak pernah ngeluarin head sculpt dengan ekspresi teriak kayak gini. Kebanyakan kalem, kalem kayak gini. Biasa aja. It's really good untuk toy photography, pastinya buat teman-teman yang suka toy photography. Ini keren banget. Bisa dilihat efek
di jidatnya ini. Gua nggak tahu ya, emang kalau dia ngeluarin suara ininya berubah ya kayak gini ya. I don't know. Kasih tahu gua kalau gua salah. Oke, kita cek artikulasinya. Dari kepala overall ini sama sih, atas ke bawah, bagian perutnya ke atasnya gini, ke bawah cukup jauh, tangannya segini too far, diputar 360 derajat the same, double joint, kakinya tuh sama dengan lemur tadi, dan kedepannya this far, lutut double joint sempurna, kaki nggak terlalu bisa ke belakang untuk di paha, di pantat, pahanya bisa diputer, betisnya dan ankle same, bisa cedera ankle juga, look similar. Bedanya untuk kaki Black Bolt, gua rasa kakinya lebih kecil, ukuran kakinya lebih kecil dibanding Nemer, dia lebih gede kakinya. See? Yap, ini dia perbandingan kedua figurnya. Perbandingan kedua figur dengan Buff Okoye, perbandingan dengan Funko Pop Hulk eksklusif Thor Ragnarok, perbandingan dengan Thor Age of Ultron, perbandingan dengan botol susu Frisian Flag rasa coklat versi Spider-Man, perbandingan dengan deodoran G&H Protect, perbandingan dengan Speedol Artline warna merah, dan perbandingan dengan Bang Spider. Okay guys, thank you for watching. Gua suka figur ini. Mungkin kalau gua tahu karakternya, gua bakal lebih suka lagi dengan figur ini. Tapi overall, Hasbro Marvel Legends sudah benar-benar melakukan improvementnya dari 2016 akhir 2017 sampai sekarang 2018. Semoga bisa lebih baik lagi kualitasnya. So, it's worth to collect. Apalagi buat lo yang koleksi komik, gua rasa ini must have items. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Semoga review ini tetap bermanfaat buat lo semua, jadi bahan pertimbangan mau ambil wave ini atau enggak. Sampai ketemu di review bareng Bang Agam Dadam berikutnya. Ciao.